bibir aku yang pecah-pecah sekarang udah sembuh nih. Oke, sekarang aku lagi ada di rumah dan aku mau bercerita untuk hari ini, yaitu gara-gara lipstik palsu. Ada kemungkinan aku membeli, maksudnya aku yakin banget sih kalau itu produk yang asli dan ternyata no, that is fake. I'm really really disappointed about it. Okay. Aku membeli di Shopee dan aku baru pertama kali beli sih. Aku tertarik di situ karena harganya murah, harganya 38.000 dan aku pikir juga sama aja gitu ya, feeling dari si lipsticknya, dan ternyata zonk banget. Ini sangat-sangat mengecewakan. Sekarang aku mau minum ini. Ini namanya jus orange. Halo, good morning. Sekarang ini aku udah bangun dan tepat di hari Kamis jam 7:30 pagi. Aku ini mau mengumumkan bahwa bibir aku ini pecah-pecah akibat lipstik palsu. Oke, lihat. Siang atau agak sorean aku mau membeli Ademsari biar bibir aku yang ini tuh cepat sembuh. Sekarang ini alhamdulillah kabar aku baik-baik aja dan bibir aku yang pecah-pecah sekarang udah sembuh nih. Aku pakai Wardah yang asli karena sebelumnya kan aku membeli dari Shopee. Dari Shopee itu ternyata aku nggak baca komen yang negatif gitu, ternyata itu bener yang palsu. Jadi buat pelajaran aja deh, untuk harus lebih berhati-hati untuk membeli lipstick. Dari harganya murah berpengaruh sama hasil. Sekarang aku lagi santai di kamar aku dan aku lebih banyak banget kegiatannya tidur daripada melakukan kegiatan-kegiatan lain. Yaudah, nikmatin aja ya.